Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Al-Faslu al-Samin fi dhikr al-maut wa qasr al-amal. Pasal yang ke-8 daripada wasail at-tazkiyah, pasal yang ke-8 ataupun perkara yang ke-8 yang dapat menyucikan jiwa ialah mengingati kematian dan pendek angan-angan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan dikril maut wa qasri al-amal. Al-faslu samin fi dikril maut wa qasri al-amal. Qasri al-amal iaitu memendekkan angan-angan. Kata pengarang Al-Alamah Syekh Said Hawa rahimahullah, sesungguhnya di antara hal yang membuat jiwa melantur, yakni menyimpang dan mendorongnya kepada berbagai pertarungan yang merugikan dan kepada syahwat yang tercela adalah panjang angan-angan dan lupa akan kematian. Jadi perkara yang menyebabkan manusia ini menyimpang daripada kebenaran dan juga perkara yang mendorong dia untuk suka kepada perkara yang merugikannya dan juga suka kepada syahwat, di antaranya adalah dengan sebab dia panggil panjang angan-angan dan juga lupa kepada kematian, hanya ingat tentang kehidupan saja. Kehidup dibuai dengan syahwat dan juga keinginan-keinginan duniawi, itu yang menyebabkan manusia menjadi melampau. Manusia tidak ingat ke akhirat, lupakan, siapa lalai daripada mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oleh kerana itu, di antara hal yang dapat mengubati jiwa adalah mengingati kematian yang notabene merupakan konsekuensi yang sekaligus di mana dipanggil mengingati kematian ini sekaligus merupakan pesan dari kesedaran akan keniscayaan keputusan ilahi. Dalam bahasa Arab disebut alladhi huwa asarul qahra lillahi. Jadi dengan kita mengingati mati ini sekaligus kita menyedari bahawasanya kita ini berada di bawah ta'aluk kehendak Allah. Kita hidup di dunia ini bukanlah bebas. Kita ni berada di bawah ketetapan Allah di mana tiba masa kita akan mati. Dan pendek angan-angan merupakan dampak, merupakan pengaruh ataupun kesan dari mengingati kematian. Jadi kesan daripada mengingati kematian ialah kita tidak panjang angan-angan. Sebaliknya kita meletakkan bahawa tiba masa kita pasti akan berpisah dengan dunia ini. Jadi sebab itu angan-angan manusia ini seolah dia akan hidup 1,000 tahun. Itu menyebabkan dia tertipu. Dia tidak ingat akan kematian. Padahal tidak ada lagi orang hari ini yang menjangkai usia 100 tahun, jarang-jarang sangat. Tapi dia bertindak tanduk seolah macam dia akan hidup 1,000 tahun. Itu menyebabkan dia rugian ataupun tertipu. Semakin pendek angan-angan dan semakin banyak mengingati kematian, maka semakin meningkat pula ketekunannya dalam melaksanakan hak-hak Allah. Di samping semakin ikhlas dalam amalnya. Jadi kita tidak akan lalai daripada melaksanakan hak Allah kerana kita tahu bila kita mati nanti, kita akan menghadap Allah, kita akan hisap. Dan kita tidak akan riak dalam amalan kerana kita tahu bahasanya kehidupan selepas mati bergantung penuh kepada sejauh mana amalan kita diterima oleh Allah. Dan Allah tidak menerima amalan
yang riak, yang menunjuk-nunjuk. Janganlah ada yang menyangka bahawa pendek angan-angan akan menghambat pemakmuran dunia. Ada pula yang menyatakan kalau kita selalu ingat mati menyebabkan kita akan mundur di dunia. Jadi kata pengarang, kamu jangan berfikir begitu. Kerana kata dia persoalannya tidaklah demikian, bahkan memakmurkan dunia dengan disertai pendek angan-angan justru akan lebih dekat kepada ibadah. Jika bukan ibadah yang murni. Jadi walaupun perkara-perkara yang kita lakukan itu tidaklah ibadah semata-mata. Contohnya macam makan, minum, itu bukan ibadah al-mahdhah itu panggil. Itu dia panggil ibadah semata-mata ni seperti sembahyang, puasa, yang mana perbuatan-perbuatan itu tidak dilihat melainkan dengan tujuan ibadah. Ada di sana perkara duniawi, tapi boleh menjadi ibadah apabila manusia ini lakukannya kerana Allah untuk persiapan akhirat dia. Jadi jika seseorang itu pendek angan-angan, biasa mengingati kematian, perkara duniawi pun akan menjadi ibadat. Perkara duniawi pun akan menjadi ibadat kerana dia tidak akan menyentuh yang haram. Yang dia tidak akan menzalimi orang lain. Sebab itu dia menyebutkan bahawa yang berbeza antara, berbeza dia kata, ada perbezaan antara orang yang melakukan amal politik demi melaksanakan hak Allah dan orang yang melakukannya kerana nafsu syahwatnya. Jadi politik bukan ibadat yang bersifat murni, bukan ibadat yang bersifat mahdhah, dia duniawi. Tapi orang yang berpolitik kerana melaksanakan kewajipan kepada Allah, ya, kerana dia tahu dia akan mati, dia jadi pemimpin, nanti dia akan dihisab oleh Allah, itu berbeza dengan orang yang melakukan, yang berpolitik kerana nafsu, kerana inginkan jawatan, ingin mengumpul kekayaan dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama, orang itu menghayati kematian, berpolitik dalam keadaan menghayati kematian, dan seorang lagi berpolitik dengan lupa kematian. Jadi politik semata-mata kerana inginkan ni'mat keduniaan, faedah-faedah duniawi yang dapat diboloknya melalui jawatan yang dia ada. Sesungguhnya pendek angan-angan dan mengingati kematian dapat memindahkan manusia dari tingkatan kedua ke tingkatan yang pertama. Jadi apa saja kita berada dalam tingkat mana sekalipun, dengan kita mengingati kematian akan melonjakkan kita ke tingkat yang lebih atas. Tingkat yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah dan lainnya mengingati kematian dan pendek angan-angan merupakan salah satu sarana, yakni wasilah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia. Berikut ini kita ikuti penjelasan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Tadi mukadimah tadi daripada pengarang kitab ini, iaitu Syekh Sa'id Hawa rahimahullah. Jadi Imam Al-Ghazali, amma ba'du. Orang yang kematian, kata Imam Al-Ghazali, orang yang kematian menjadi kepastiannya, tanah menjadi tempat pembaringannya. Ya, makna di sini adalah orang yang menyedari. Orang yang menyedari bahawa kematian merupakan kepastian baginya. Kalau kita tengok dalam bahasa Arabnya, amma ba'du fajadirun biman al-mautu masra'ahu. Masra' ini adalah tempat dia akan gugur. Ya. Macam orang yang hadir di medan perang, ya, dia tahu di mana tempat. Medan perang itu adalah tempat yang ada kemungkinan dia akan tewas di situ. Dia akan mati ataupun dia akan gugur di situ. Jadi kematian ini walaupun kita tidak tahu di mana tempat kita akan mati, tapi di mana-mana dunia ini pasti ada tempat di mana di situ kita akan mati. Di dunia ini pasti ada, akan ada tempat di situ kita akan menemui ajal kita. Jadi orang yang menyedari
akan hasil. Dan dia menyedari bahawasanya tanah itu akan menjadi tempat perbaringannya. Akhirnya dia berbaring di atas katil, berbaring di atas sofa dan sebagainya. Satu ketika nanti kita pasti akan berbaring dalam tanah, dalam kubur kita. Dan menyedari ulat menjadi temannya, kerana tubuhnya akan dimakan oleh ulat. Mungkar dan nangkir menjadi tetamunya yang akan menyoalnya. Kuburan menjadi tempat tinggalnya, menjadi rumahnya. Perut bumi menjadi tempat menetapnya. Kiamat menjadi janjinya. Syurga dan neraka menjadi tempat kembalinya. Maka sepatutnya tidak mempunyai fikiran lain selain tentang kematian dan tidak mengingat kecuali kepadanya. Jadi orang yang menyedari hakikat-hakikat ini, maka dia pasti akan sentiasa mengingati kematian dan tidak mengingati kecuali kepadanya. Makna tidak ada yang selalu diingatinya melainkan kematian. Tidak melakukan persiapan kecuali untuknya, untuk menghadapinya. Tidak melakukan usaha kecuali untuknya. Dia akan mengerahkan segala usahanya untuk membuat persiapan bagi kehidupan selepas mati. Tidak berambisi, yang tidak meletakkan hasrat atau keinginan kecuali kepadanya. Tidak melakukan pendakian kecuali di atasnya. Tidak punya perhatian, tidak memberi perhatian kecuali kepadanya. Tidak mengumpulkan daya kekuatan kecuali untuk menghadapinya. Tidak ada penantian dan kesiapsiagaan kecuali untuknya. Jadi dia sentiasa menanti saat kematian, kerana di situlah dipanggil, kerana dunia inilah tempat ujian. Apabila manusia ini berpisah dengan dunia, maka dia tidak akan menghadapi lagi ujian. Sebaliknya dia menghadapi, dan tiba masa untuk melihat natijah dan juga menerima habuan janji-janji, menerima janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di sanalah dia panggil, apabila kita bangkit berkubur nanti, kita akan bertemu Allah. Dan setiap orang yang mempersiapkan diri dengan iman dan juga amal soleh, dia akan gembira, dia akan bangga dengan amalan-amalan dia. Bahkan Allah SWT sendiri pun menyambutnya dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam surah Al-Fajr, Allah Taala menegaskan pada orang yang mempunyai jiwa yang tetap, yang teguh dalam iman dan istiqamah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, kamu redha untuk bertemu Tuhan dan juga kamu diredhai oleh Tuhan. Jadi kata Imam Al-Wahid dan tafsirnya Al-Wajiz, ya ini Allah Ta'ala sebut ketika dia hampir mati, ketika nazak. Allah Ta'ala berkata kepada dia, wahai hamba-Ku yang memiliki jiwa yang tetap dan teguh dalam keimanan, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hamba-Ku. Ayat ini seruan Allah di akhirat nanti ketika dia hendak dijemput masuk dalam syurga. Yang tadi ketika mati. Fadkhul jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Jadi itulah saat-saat yang dia tunggu-tunggukan. Dia nanti-nantikan saat pada ketika hampir kematian, yang Allah dia nak, mana dia ingin dia termasuk dalam jiwa yang mana dia dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan redha dan juga diredhai oleh Allah Ta'ala. Tidak mengumpulkan daya kekuatan kecuali untuk menghadapinya, yang menghadapi saat kematian. Tidak ada penantian dan kesiapsiagaan kecuali untuknya. Juga selayaknya, mana orang yang menyedari hakikat itu, hakikat bahawasanya dia akan menemui ajal, dia akan berbaring di dalam tanah, tubuh dimakan ulat, dan dia menjadi tetamu malaikat mungkar nangkir. Jadi dia akan membuat persiapan untuk menghadapi saat itu.
juga selayaknya masukkan dirinya, maka dia juga akan menyenaraikan dirinya dalam daftar orang-orang yang sudah mati dan para penghuni kuburan. Jadi dia sentiasa meletakkan dirinya ini sebagai ahli akhirah, ahli akhirat, bukan ahli dunia. Dia walaupun dia hidup di dunia, tapi dia akan bertindak tanduk seolah-olah dia sebentar lagi dia akan mati. Dia itu dimaksudkan dengan pendek angan-angan. Dia tidak meletakkan dirinya sebagai ahli dunia. Sebaliknya dia akan meletakkan dirinya sebagai ahlul akhirah, ataupun orang yang belum mati tapi orang yang hampir-hampir mati. Karena setiap hal yang pasti datang adalah dekat. Setiap perkara yang pasti akan datang, maka dia adalah dekat. Sedangkan yang jauh itu ialah sesuatu yang tidak akan datang. Suatu benda yang sebenarnya jauh itu ialah yang tak akan muncul. Suatu yang bakal muncul walaupun jauh, tapi sebenarnya dia dekat, kerana dia semakin dekat, semakin dekat. Kullu man huwa kullu ma huwa atin qarib. Setiap benda yang semakin datang kepada kamu, dia adalah dekat. Dia semakin mendekat. Jadi sebab itu dinamakan dunia ini dengan ad-dunya. Dunia kita berada sekarang ni disebut dengan dunia. Orang Melayu sebut dunia kerana mengambil daripada bahasa Arab. Dunia. Dunia ni makna yang dekat. Yang dekat. Lawan kepada dunia itu adalah akhirah. Yang hujung, yang akhir. Kerana setiap benda yang kita kata hujung. Hujung negeri. Hujung negeri. Tapi itu boleh panggil nisbah, idhafah kepada negeri Perlis ini, hujung lah. Tapi kalau kita dah sampai di hujung negeri Perlis, dia tidak lagi hujung. Karena selepas negeri Perlis itu permulaan Kedah. Jadi nisbah kepada negeri Perlis, dia adalah hujung. Tapi nisbah kepada Kedah, dia adalah awal. Sempadan awal negeri Kedah setelah negeri Perlis. Jadi tidak ada yang benar-benar hujung kecuali akhirat. Bila kita sampai di akhirat, maka itulah hujung. Kerana selepas akhirat tidak ada lagi dunia. Kerana di situlah yang akan kekal abadi. Manusia akan kekal dalam syurga ataupun manusia akan kekal dalam neraka. Sebab itu hari selepas berlakunya kiamat disebut dengan Yaumul Akhirah. Hari terakhir, kerana memang itulah benar-benar penghujung. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Al-Qayyisu, orang yang cerdas, di sini dia terjemah, ataupun orang yang bijak. Ialah man dana nafsahu, ialah orang yang mengendalikan dirinya, dana, dan kebanyakan kita tengok dalam syarah hadis, dia menyebutkan dana dengan makna hasabah. Yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jazak. Yaumu, hari perhitungan dan juga hari pembalasan. Jadi orang cerdik ialah orang yang menghisab dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal, bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Diriwayat oleh Imam Tirmizi dan juga ia menghasankan. Dan dalam hadis lain, dan riwayat asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menasihatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaklah kamu menghisap diri kamu sebelum kamu dihisap di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinuha qabla an tuzanu, timbanglah diri kamu sebelum timbang di akhirat. Siapa untuk menghadapi sesuatu tidak akan terwujudkan kecuali dengan selalu mengingatinya dalam hati. Jadi persiapan tidak akan wujud melainkan dengan kita selalu ingat. Persiapan untuk kematian tidak akan wujud dalam diri kita melainkan dengan kita selalu mengingati kematian. Sedangkan untuk selalu mengingat dalam hati tidak akan terwujud kecuali dengan selalu mendengarkan hal-hal yang mengingatkannya. Dan memperhatikan peringatan-peringatannya
sehingga hal itu menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri. Jadi apa ni, persiapan untuk menghadapi kematian tidak akan wujud melainkan kita selalu menghayati kematian. Dan untuk selalu menghayati kematian, kita perlu untuk sentiasa mendengar hal-hal yang mengingatkan kita tentang kematian dan juga yang mendorong kita untuk membuat persiapan kepada kematian. Jadi tazkirah, tazkirah majlis ilmu dan sebagainya. Kepergian untuk menyambut kehidupan setelah kematian telah dekat masanya. Ini diterjemah pada Ar-Rahil. Jadi mungkin lebih senang kita faham, iaitu keberangkatan. Saat untuk kita berangkat kepada kematian ataupun saat kita akan mati telah dekat. Sementara umur yang tersisa sangat sedikit. Umur yang masih berbaki ini sebenarnya sangat sedikit. Namun manusia pun melalaikannya. Namun manusia sering lalai. Yang bahasanya dia sedang berangkat menuju kepada kematian dan umur yang berbaki sebenarnya sangat sedikit saja. Maka Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah dan dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah dekat kepada manusia hari di mana mereka akan dihisap oleh Allah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka berada dalam kelayan. Ghaflatin mu'ridun, dalam keadaan berpaling daripadanya. Mana berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, berpaling daripada mengingati saat mereka akan bangun di hadapan Allah, dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab. Mereka sering mereka lalai, dengan sebab itu mereka berpaling, tidak mau memikirkannya, tidak membuat persiapan kepadanya. Kemudian diikuti dengan tajuk fizikal maut wa targhib, fizikal maut wa targhib fil iksari min dzikri, mengingati kematian dan anjuran memperbanyakkan mengingati kematian. Ketahuilah bahawa orang yang tenggelam dengan dunia yang gandrung kepada tipu dayanya, makna apa ni, dibuai ataupun tergila-gila kepada tipu daya dunia, kenikmatan dunia yang menipu daya ini, sebagaimana Allah Taala sebut, "Amal hayatud dunya illa mata'un ghurur," tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan-kenikmatan yang apa ni, yang menipu al-ghurur. Ketahuilah bahawa orang yang tenggelam dengan dunia gandrung kepada tipu dayanya dan mencintai syahwatnya, syahwat dunia, tidak ayal lagi, tidak diragukan lagi, adalah orang yang hatinya lalai dari mengingati kematian. Jadi orang yang hatinya tidak lalai daripada mengingati kematian, dia pasti tidak akan terbuai dengan dunia. Dia tidak mengingatnya, tidak mengingat kematian. Bahkan apabila diingatkan, ia tidak suka. Bahkan bila ada orang mengingatkan dia kepada kematian, dia tak suka orang itu dan menghindarinya. Dia tak mau berkawan dengan orang yang sikit-sikit sebut mati, sikit-sikit sebut kematian. Mereka itulah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, maka orang-orang yang tidak suka kepada mengingati kematian, itulah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, "Qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Larilah macam mana pun, tetap kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah.
Namun kamu tetap makan, dibawa menghadap Allah yang mengetahui yang ghaib, yang nyata. Allah mengetahui segala-galanya. Kamu tidak boleh menipunya. Kamu tidak boleh berlari daripada Allah kerana dia maha mengetahui. Lalu dia beritakan, dia bukakan semula, dia ceritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan semasa kamu diberi kesempatan hidup di atas muka dunia dulu. Kemudian manusia ada yang tenggelam ke dalam dunia. Kemudian dia kata, ya, manusia ini terbagi bertiga golongan. Imam Al-Ghazali kata manusia ini ada tiga golongan. Ada yang tenggelam dalam dunia, itu yang pertama, Al-Muhammik. Bahasa Arabnya disebut Al-Munhamikun. Imma munhamikun wa imma ta'ibun muqtadi au arifun muntahin. Dia disebut manusia ni nisbah kepada kematian. Mengingati kematian ni ada orang yang berada di tangga yang paling corot, kemudian ikuti pertengahan yang paling atas. Jadi ada manusia ni mana masuk dalam kategori tenggelam dalam dunia. Ada pula yang bertaubat. Dia mula untuk kembali kepada Allah. Yang disebut muta'ibun mumtadi. Dan ada yang arif muntahin. Mana orang sudah mencapai kemuncak lah. Dan kemuncak kesempurnaan dalam mengingati kematian. Ada pula orang yang tenggelam ke dalam dunia. Ia tidak mengingati kematian sama sekali. Jika diingatkan ia mengingat semata-mata untuk menyesali dunianya dan sibuk mencelanya. Baginya mengingat kematian hanya membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Jadi dia rasa tak guna untuk mengingati kematian. Ya, bahkan kerana itu akan mengganggunya. Bahkan bila diingatkan kematian, dia mempelecehkan, menyebabkan sikapnya itu, dengan sikapnya mempelecehkan tentang kematian itu, bila diingat, maka dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan, Ammal munhamiku falayadkurul maut wa in zakarahu fayadkuruhu litta'asuf. Jika dia menyebut, kalau dia bersembang tentang kematian sekalipun, maka dia akan bersembang dari sudut dipanggil apa ni, kecewa dengan dunianya, dan juga sebagai orang sibuk bizimmati, dibelenggu oleh dunia. Dia sembang juga pasal kematian, tapi sembang dalam bentuk tidak suka, tidak suka sepenuhnya kepada kematian. Mana ta'asuf ala dunyahu, mana ataupun dia sembang kematian kerana kecewa. Dia kecewa dengan dunia, dia ditipu dan sebagainya. Lalu dia pun sebut, dia kata, kalau macam ni lebih baik mati. Bukan kerana dia sembang itu kerana dia ingin membuat persiapan, tapi kerana kecewa. Dan tak mengubah apa-apa pun. Dia masih lagi sibuk dengan belenggu keduniaan. Wahada yuzidu zikrul maut min Allah bu'dan. Orang sebegini kalau ingat, kalau sebut kematian pun, maka akan menyebabkan dia lebih makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian bukan bawa dia untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sebaliknya. Yang mengingati kematian ini mungkin menyebabkan dia memperolok-olokkan agama itu sendiri. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, ada pun orang yang bertaubat, ia banyak mengingati kematian untuk membangkitkan rasa takut dan khawatir pada hatinya. Lalu ia menyempurnakan taubat. Dengan sentiasa mengingati kematian ini akan menyebabkan dia khawatir kalau mati macam mana nanti. Itu belum melaksanakan, belum sempurna sembahyang, belum sempurna baca Quran, tak banyak baca Quran. Jadi dengan mengingati kematian itu menjadi targhib pada dia untuk membuat persiapan kepada akhirat.
dan kadang-kadang tidak menyukai kematian kerana takut disergap sebelum terwujud kesempurnaan taubat dan sebelum memperbaiki bekal. Jadi orang dalam kategori yang kedua ni kadang-kadang dia takut dengan kematian. Takut bukan kerana dia takut dari segi aspek negatif. Takut kerana takut kalau kematian tu datang tiba-tiba. Ya, datang tiba-tiba menyebabkan dia belum apa ni, sedangkan taubatnya belum sempurna dan bekalan pun belum elok. Itu yang dia takut. Dia takut di sisi aspek tu. Dia takut kematian, bukan takut menghadapi kematian, tapi takut kematian tu datang atau muncul secara tiba-tiba. Dan kadang-kadang dia tidak menyukai kematian. Contohnya macam dia kata, ya Allah, jangan kau matikan lagi aku. Kenapa? Kerana takut disergap oleh kematian sebelum terwujud kesempurnaan taubat. Maksudnya dia minta Allah Ta'ala tangguhkan daripada dia bukan kerana dia tak mau mati, tapi supaya dia ada masa lagi untuk menyempurnakan taubat dan sebelum memperbaiki amal, supaya dia ada masa lagi untuk dia memperbaiki amal. Dalam hal ini dimaafkan. Takut kematian dalam maksud ini dimaafkan dan tidak tergolong dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Karena sungguhnya ia tidak membenci kematian dan perjumpaan dengan Allah, tetapi hanya takut tidak dapat bertemu dengan Allah kerana berbagai kekurangan dan keteledorannya. Jadi bukan kerana dia takut bertemu Allah, tapi dia takut nanti bertemu Allah ni dalam keadaan taksir, dalam keadaan kurang. Sebab tu dia minta masa, ditangguhkan kematian, dipanjangkan umur supaya dia dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Ia seperti orang yang memperlambatkan pertemuan dengan kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri untuk menemuinya. Yang ini supaya dia dapat menemui kekasihnya dalam keadaan diredainya. Dia tak nak dia bertemu tu dalam keadaan badan berbusuk, dalam keadaan compang-camping, menyebabkan kekasihnya tidak dipanggil apa, rimas dengan dia dalam keadaan yang tidak rapi itu, sehingga tidak dianggap membenci pertemuan. Jadi dipanggil apa di sini, dia bukanlah membenci pertemuan, cuma dia memperlambatkan, meminta tangguh untuk meminta tangguh pertemuan supaya dia boleh buat persiapan agar dia dapat diterima oleh Allah dengan redha. Sebagai buktinya, ia selalu siap untuk menemuinya. Walaupun dia minta banyak umur, tapi dia akan gunakan umur itu untuk membuat persiapan, untuk beramal. Dan tidak ada kesibukan selainnya. Maksudnya dia tidak menyibukkan diri. Walaupun dia minta banyak umur, tapi di kehidupannya dan tidaklah disibukkan melainkan untuk mentaati Allah. Jika tidak demikian, maka ia termasuk orang tenggelam dalam dunia. Jadi kalau dia tidak menyibukkan diri, ya, mengharapkan banyak umur, mengharapkan jangan mati lagi, tapi sibuk dengan dunia, maka itu adalah tabiat orang yang tenggelam dalam dunia. Orang yang belum ingin kematian, minta agar Allah panjangkan umur. Kemudian pada yang sama dia sibuk dengan akhirat, dengan amalan, maka itu tanda bahasanya dia mengingati kematian dan tidak benci kepada kematian. Sedangkan orang yang arif, ini masuk tingkatan yang paling tinggi. Orang yang arif, ia selalu mengingat kematian kerana kematian adalah janji pertemuannya dengan kekasihnya. Yang ini kita akan baca dalam siri berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.